Sejumlah lahan tatanen di Desa Sukanegara, Kabupaten Bandung diculkan ku para patani balukar sesetencai. Semula para patani oge nandangan puso dina usum halodo kiwari. Usum halodo panjang di Kabupaten Bandung ngabalukarkeun sajumlah lahan tatanen ngahgar tur teu bisa dipelakan ku para patani. Balukarna sejumlah lahan tatanen kawas pelak cabe, tomat, turta jagong diculkeun kitu wae ku nu bogana. Kayaan sarupa kitu teh geus karandapan saprak 3 bulan ka tompernakeun. Para patani seuseuteun cai pikeun ngaboyor lahan tatanena tapi ka ngabalukarkeun eta lahan ngahgar. Sawatara patani nyar pekasaban sejen pi kenohonan kabutuh kula wargana. Udah berapa lama Pak ini? 3 bulan. 3 bulan ya. Bapak nanami tanaman apa nih Pak di babakan? Paru-paru gitu. Apa aja nih Pak? Cabe, tomat, cengkeh gitu. Sayur-sayuran. Ini di sini gimana Pak? Ditinggalin atau gimana Pak? Tinggalin. Karena nggak ada air ya? Ya kurang air, tinggalkan. Ini kan kemarau nih Pak, untuk pertanian cabai sendiri banyak yang ditinggalkan atau gimana Pak? Oh, ditinggal kemungkinan libur gitu. Nanti diterusin kalau misalkan mau ada apa itu, udah mulai musim hujan lagi, mulai digarap lagi. Tapi sebelumnya misalkan mau datang musim hujan, sebelumnya udah ada pengerjaan untuk menjemput musim hujan. Para patani miharap hujan segancangna turun sangkan dirina bisa ngolah deui lahan tatanena. Diantik itu pihak naoge miharap aya bantuan ti pamarentah. Rezitia Prasaja, Bandung TV.